Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Pertama-tama kita siapkan styrofoam yang sudah dilapisi kardus sama foto. Terus ini tusuk sate satu kita bagi dua, diselotip gitu biar mudah nancepin ke styrofoamnya. Nah, kalau udah ditancepin, kita tinggal hias pakai bunga-bunga kayak ini. Biar manis aja. Bukit ini perlu 1,5 selopen, jadi ini kita kira-kira gimana sih motongnya biar hemat gitu loh. Ini kita potong jadi dua bagian dulu, terus kita ukur lagi. Ini kayaknya kita akan bikin 1,5 selopen tadi menjadi 4 bagian. Setengah bagian yang tadi nggak jadi aku pakai, aku ambil lagi satu bagian full silofen buat jadi layer selanjutnya. Ini
ini aku ukur dulu, kira-kira seginilah tingginya buat layer berikutnya. Kita bentuk lipatan S. Kita pakai kertas tisu, satu lembarnya itu kita bagi 4, terus satu bagiannya kita bagi 4 lagi, tapi kita pakai cuma satu bagian aja. Kita potong untuk keliling roknya ya, biar pada tertutup semua kardusnya. Terus sisa penutup tadi kita jadikan hiasan depannya. Karena rada ketinggian, jadi aku potong aja. Terus kita bagi 2, sisa yang terakhir tadi kita bikin layer terakhir.